Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat pada hari ini ialah apabila timbalan Presiden PAS telah menyatakan bahawa janji yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi hanyalah bersifat mi segera untuk Sarawak dan Sabah. Nak tahu apa yang dikatakan oleh timbalan Presiden PAS ini berkaitan dengan tawaran mi segera itu? Ha, apalagi kalau bukan cadangan Zahid Hamidi untuk mewujudkan tiga orang timbalan perdana menteri. Wow, ini rekod Malaysia. Belum pernah ada, belum pernah dibuat, belum pernah muncul dan wujud di Malaysia. Tiga orang perdana menteri, kalau ini benar-benar berlaku, memang ini bukan sekadar kejutan biasa, tetapi ini satu rekod dunia belum pernah ada di dunia ini mana-mana dunia di seluruh dunia ini seluruh negara di dunia ini yang mempunyai tiga orang timbalan Perdana Menteri apa sebenarnya strategi ini? Nah, tidak bukan, tidak lain tidak bukan kata timbalan Presiden PAS tersebut yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man beliau mengatakan bahwa itu hanyalah bersifat mi segera <laughs> hebat bagi orang Sabah, ini mungkin ada yang kata, aku lihat di dalam komen-komen di Facebook, juga di laman-laman uh, uh, web yang menyiarkan berita tentang janji tersebut. Mereka kata itu satu gula-gula, sukar dipercayai dan banyak kali sudah dijanjikan. Janji-janji manifesto yang paling ketara yang belum pernah jadi dan muncul ialah, jambatan menghubungkan Sabah dan Labuan. Bagi orang Labuan dan orang Sabah, kami tahu setiap kali pilihan raya, setiap kali ada manifesto pasti akan munculnya jambatan Labuan Sabah. Tapi lepas saja menang, lepas saja PRU, semuanya itu hanya tinggal angan-angan Mat Jenin yang hilang begitu saja. Menang saja hilang, kalah pun hilang, menang pun hal, -hal hilang. Itulah yang kadang-kadang membuatkan kita agak geram dan marah. Walau bagaimanapun saudara-saudara, cadangan uh, Zahid Hamidi untuk memunculkan, untuk mewujudkan tiga orang timbalan Perdana Menteri, yaitu satu dari Sabah, satu dari Sarawak, dan satu dari Pada Semenanjung Malaysia, telah pun dijawab oleh Ismail Sabri Akub dengan jawapan yang aku rasa boleh kata lawan bos. Haha, Kenapa aku cakap dia lawan bos? Kerana Ismail Sabri Yaakob mengatakan tidak ada apa-apa. Ya, ataupun dalam jawaban balas oleh Ismail Sabri Yaqub itu memperlihatkan bahwa tidak ada perbincangan antara Ismail Sabri Yaqub dan Zahid Hamidi dalam perkara tersebut. Kerana Ismail Sabri kata, Tunggu barisan menang aduh, dahulu barisan nasional menang dulu undi dulu barisan nasional baru kita bincang katanya dan belum ada keputusan nak masukkan dalam manifesto ataupun tidak. Maknanya Ismail Sabri Yaakob sekarang ini sudah mula berani melawan bosnya yaitu Zahid Hamidi. Aku bukan nak api-apikan, aku bukan nak batu api, tapi lihatlah, bacalah sendiri berita di mana-mana, kita dapat menganalisis, kita dapat melihat bahwa apa yang dikata oleh Zaid Hamidi itu belum tentu disukai oleh Ismail Sabri ataupun belum tentu telah pun dipersetujui oleh Ismail Sabri Ada kemungkinan Zaid Hamidi hanya cakap lepas saja semata-mata nak pancing undi. Ha. Terkini Ismail Sabri kata kalau menang dulu baru nak bincang. Maknanya benarlah itu semua mungkin hanya sekadar nak pancing undi. Aku secara pribadi kalau ditanya aku tak percaya sehingga ianya jadi reality Seperti jambatan Sabah Labuan sebelum ini telah dijanjikan banyak kali dalam manifesto Tapi tak pernah-pernah muncul lagi jambatan itu Bila nak muncul, aku pun tak tahulah. Mungkin tunggu sehingga bulan jatuh keriba... riba. <laughs> Begitu juga adalah dengan janji yang di, dilontarkan, cadangan yang dilontarkan oleh Zahid Hamidi untuk kononnya melantik tiga orang timbalan perdana menteri di Sabah, satu orang di Sarawak, satu orang dan di Semenanjung, satu orang. Aku secara pribadi tak akan percaya sehingga ianya benar-benar direalisasikan, karena nanti kalau sudah menang apalagi akan jadi alasan ah, apalagi yang akan jadi alasan paling bagus masukkan terus dalam manifesto inilah yang dikatakan oleh Ismail Sabriakum belum ada apa-apa kepastian untuk dimasukkan dalam manifesto saudara-saudara itu tentang isu yang menarik tentang Zahid Hamidi dan tiga orang timbalan Perdana Menteri. Adakah itu satu sekadar sandiwara adakah itu satu pancing undi atau bagaimana anda komen dalam ruangan komen di dalam video ini sila tekan butang subscribe sebelum kita teruskan isu yang hangat kali ini Zahid Hamidi nampaknya semakin hari semakin kritikal semakin hari semakin kebuntuan ada orang kata Zahid Hamidi pasti akan menang ...karena beliau adalah timbalan, uh, sorry, dia adalah Presiden Amno Tapi jangan lupa, ada banyak kali juga Presiden pun boleh kalah. Sep, uh, seperti Presiden APKO kalah dalam PRN Sabah baru-baru ini. Jadi adakah kemungkinan Presiden UMNO akan turut kalah? Itu semua boleh berlaku. Jangan kata ada jaminan 100% dalam dunia politik semua boleh berlaku dalam sekelip mata ini kan pula hari ini telah disahkan bahwa anak timbalan Perdana Menteri bekas timbalan Perdana Menteri yaitu Tun Ismail yaitu Taufik mengesahkan akan bertanding di Bagan Datuk menentang siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi. Beliau berikrar untuk melawan Zahid Hamidi bagi meng, mem, memutuskan dan meng, uh, menghentikan dominasi rasuah katanya. Taufik juga telah memohon untuk menjadi calon atas tiket PH pada PRU15 ini. Dan hari ini juga Salah seorang yang paling berpengaruh di dalam politik PH iaitu Lim Kit Siang telah pun setuju dan mencadangkan menyarankan supaya PH menerima Taufik sebagai calon PH di Bagan Datuk menentang Zahid Hamidi. Aku secara pribadi aku nak lihat satu pertarungan buku bertemu ruas. di Parlimen Bagandatu. Siapa yang akan kalah nanti? Adakah Presiden uh, apa nama Parti Taufik itu ya? Aku pun tak berapa ingat. Ataupun Presiden AMNO ini yang akan kalah. Satu orang bekas. Zahid Hamidi bekas timbalan Perdana Menteri. Taufik pula ialah bekas anak timbalan perdana menteri yaitu Tun Ismail. Dua-dua mempunyai aura, dua-dua mempunyai kekuatan yang berbeza, dua-dua mempunyai harapan yang kuat untuk menang. Tapi kalaulah Zahid Hamidi kalah di Bagan Datuk, apa yang akan jadi dengan AMNO? Habislah kan? tahulah nanti apa drama-dramanya yang akan muncul Sebab kali ini lawan Zahid Hamidi bukan alang-alang kepala Taufik Tun Ismail punya nama besar Dikelari ramai bahkan seluruh rakyat di kawasan tersebut Mengenali siapa Taufik anak Tun Ismail tersebut Kita nantikan nanti kalau Zahid Hamidi kalah Apa akan jadi kepada beliau? Masih berkuasakah beliau? Ataupun beliau hanya mampu melihat dan melihat sahaja nasibnya terus menjadi buburu. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye.